皆さん、こんにちは。Galil is fourth for Jota, but Kubica clearly quicker in this phase of the race. They both took. Fakta cuitan Jerome Polin di Twitter yang membuat Shane Galil bereaksi. Nama Jerome Polin tengah menjadi sorotan publik di media sosial lantaran cuitannya di Twitter yang ditanggapi oleh pembalap Formula 3, yaitu Shane Galil. YouTuber yang berkuliah di Jepang tersebut mendapatkan teguran dari Shane dari sebuah tweet yang ia buat. Dari kejadian yang trending tersebut, memunculkan beberapa fakta-fakta yang terdapat dalam cuitan Jerome Polin di Twitter yang membuat Shane Galil bereaksi. Berikut ini fakta-faktanya yang telah dirangkum oleh FIFA.com. Jerome membuat cuitan di Twitter. Sebelumnya, Jerome Polin diketahui sempat memberikan apresiasinya berupa pujian kepada pembalap Mario Suryo Aji yang berpotensi membalap di MotoGP. Melalui cuitan di Twitter yang disertai dengan link artikel terkait pembalap tersebut pada Senin 24 Januari 2022. Gile, keren banget. Ada nggak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan internasional? Hashtag Indonesia di MotoGP, tulis tweet Jerome. Cuitan Twitter dari Jerome Polin tersebut langsung mendapatkan respon dari Shane Galil. Pembalap nasional yang diketahui pernah sukses berkiprah di ajang Formula 3 Championships, Shane Galil memberikan tanggapannya atas tweet yang dibuat Jerome melalui unggahan Instagram storiesnya. Aku kira kamu bisa bergaya cerdas, tapi jelas sekali mereka tidak mengajarimu menghormati orang lain. Orang-orang yang punya suara benar-benar perlu mulai berpikir lebih banyak daripada sekedar mendapatkan penonton dan disukai, tulis Shane dalam keterangan Instagram storiesnya @shanegalil dengan bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan dan dikutip oleh FIFA.co.id pada Rabu 26 Januari 2022. Kemudian ia juga terlihat mention akun Instagram Jerome dengan caption @jeromepolin, kita sudah kibarkan merah putih dan mengharumkan bangsa, tambahnya dalam Instagram stories yang sama. Masih dengan Instagram stories dari Shane, ia juga mengunggah foto dari sejumlah pembalap tanah air yang pernah membawa merah putih di kancah dunia dengan digabungkan dalam sebuah kolase foto. Ia juga menuliskan keterangan, belajarlah dari pahlawan-pahlawan yang susah payah berusaha keras untuk mengharumkan nama bangsa, tulis Shane. Reaksi warganet. Cuitan Jerome di Twitter dan juga reaksi Shane Galil yang memberikan tanggapan atas hal itu sontak menjadi sorotan dan membuat banyak warganet membincangkannya. Dan kemudian sempat menjadi trending pada Selasa 25 Januari 2022. Warganet di Twitter ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap Jerome Polin dan juga Shane Galil. Gak salah kok nanya doang. Ya kali kalau kita tiba-tiba terlintas kepikir sesuatu terus kita nanya doang udah dibilang gak respect. Ya emang bisa Google, tapi emang kalian gak pernah tiba-tiba kepikiran sesuatu terus langsung ngeplos nanya, tulis salah seorang warganet di Twitter. Ya ampun netizen, ada celah dikit langsung aja dihajar, ngeri, tulis warganet lain di Twitter. Tapi bagus sih, berkat tweet sebelumnya, orang-orang jadi makin tahu siapa aja pembalap Indonesia yang pernah ikut ajang internasional. Respect, tulis warganet lainnya. Bang Jerome, it's okay about kesalahpahaman ini, but you and Bang Galil sudah meluruskan. Cuman netizen aja emang demen sama yang panas-panas, hehe, tetap semangat Bang Jer. Semua orang punya porsi kehebatan masing-masing untuk mengharumkan nama bangsa. Ingat kamu juga salah satunya, tulis warganet lagi. Kemudian keduanya pun meluruskan persoalan. Setelah namanya menjadi trending dan mendapatkan tanggapan dari Shane Galil,
Jerome Pauline langsung meluruskan hal tersebut dengan menghubungi Sen melalui pesan di Instagram. Seperti yang terlihat dalam cuitan tweet Jerome berikutnya yang menunjukkan bukti tangkapan layar obrolan pesan yang berisi permintaan maafnya kepada Sen Kelight. Halo semua, tadi aku dan Bang Kelight berdiskusi mengenai tweet ini dan aku dapat banyak nasihat dari beliau. Thank you buat semua yang udah kasih nasihat, info-info, dan lain-lain. I'm sorry and will learn from this, tulis Jerome. Cuitan tersebut kembali diunggah oleh Sean Gelyle di Instagram storiesnya dengan memberi keterangan dan memention Instagram Jerome. Hidup dan belajarlah bro. Semoga kamu bisa melanjutkan untuk menginspirasi banyak orang dengan hal yang positif dan menggunakan suaramu dengan lebih baik lagi, tulis Sean.